Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya riwayatkan dari an hadis 249 wa an ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ada namanya Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid radhiyallahu anha qalas, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Al-kadzab, pendusta, bukanlah yang mendamaikan antara dua orang. Maksudnya kalau ada orang mendamaikan dua orang walaupun nampaknya seperti bohong, tapi itu tidak dianggap bohong. Jam 8 datang si Fulan ke rumah saya. Jam 9 datang si B ke rumah saya. Rupanya yang jam 8 sama jam 9 ini clash, berkelahi. Entah gara-gara pilkada, wallahualam. Untung orang itu tak satu jadwal. Dan saya memang kalau nyusun jadwal itu, kalau hari Rabu dari jam 7, jam 7 fulan, jam 8 fulan, jam 9 fulan, sampai jam malam. Saya kasih tahu, jangan datang satu ini, nanti tak enak saya ngobrol sama ini, tak nyambung. Dan kalau udah saya susun itu tahu-tahu sendirilah, asal udah mau jam sekian, permisi, supaya tak. Tiba-tiba yang jam 9 ini bertanya ke saya, tadi yang jam 8 itu apa aja cerita dia sama Ustaz? Ada dia menceritakan tentang saya? Ada. Apa kata dia? Kata dia, kau orang baik katanya. Waktu itu saya tidak bohong. Laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas. Tidak termasuk dusta, bohong, orang yang mendamaikan antara dua manusia. Jadi yang tidak dianggap bohong itu tiga. Yang pertama, mendamaikan orang berkelahi. Yang kedua, waktu perang. Yang ketiga, ke orang rumah. Istri ke suami, suami ke istri. Pulanglah bapak dari Jogja membawa kain batik, dibuka sama istrinya. Bapak tanya, cemana nampakmu kain batik ini? Kata istri, seumur-umurku bang, belum pernah nampak aku batik macam ini. Padahal berserak di Sukaramai, berserak di pasar bawah. Waktu itu dia bohong atau tidak? Tidak, karena dia sedang membahagiakan hati suami. Begitu juga waktu dipakainya, cemana nampakmu aku pakai batikmu ini? Kata suaminya, kau ku tengok macam bidadari baru turun dari surga. Dan biasa aja. Nauzubillah terjadi perang, datang orang ke rumah antum. Lalu tentara ini bertanya,
kami sedang mencari Abdul Somad. Ada dia di sini. Lalu antum bilang, Abdul Somad tidak ada di sini. Padahal dia ada di dalam. Tak ada dia di sini. Waktu itu antum tidak sedang. Tidak bohong antum. Laisal kadzab. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu muslihat. Ingat, tiga. Pertama, mendamaikan orang. Kedua, suami istri. Ketiga, perang. Pilkada tak masuk. Tetap bohong. Laisal kadzab. Kalau pembohong, kadzib. Tapi kalau terlampau membohong, kadzab. Laisal kadzab, tidak dianggap kadzab. Alladzi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan dua orang. Ada cerita kiai di Jawa, dibelikannya hadiah. Waktu datang si fulan, kasihnya. Ada salam dari si fulan, dibelikannya kau. Datang yang satu lagi, ada salam dari fulan, dibulikannya. Karena dalam hadis tahadu tahabu, saling berbagi hadiah maka kamu berkasih sayang. Berpikir dua orang, kusangka jahat dia, rupanya baik untuk mendamaikan orang. Cuman masalahnya takutnya berjumpa orang ini. Fayanmi khairan. Yanmi khairan artinya rafa'ahu wa balaghahu an wajhil islah, menyampaikan kepadanya sesuatu berita untuk berdamai, bukan furqah membuat orang berkelahi, bercerai-berai. Au yaqulu khairan, atau mencakapkan, membicarakan, menyampaikan, mengatakan khairan, yang baik-baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat yang ada dalam Sahih Muslim, berarti yang disebutkannya ini yang ada dalam Sahih Bukhari. Yang ada dalam Sahih Muslim, ziyadatun, ada tambahan. Apa ziyadahnya? Qalat, riwayat hadis berkata, walam asma'ahu, aku tidak pernah mendengar Nabi yurakhis, memberikan rukhsah, keringanan, dispensasi fi syai'in, pada sesuatu. Yaquluhun nasu, ucapan orang, illa fi salasin, kecuali dalam tiga hal. Ta'ni maksudnya, yang tiga itu maksudnya al-harba, pada waktu perang. Pada waktu perang ada dispensasi. Wal islah bainan nas, mendamaikan orang, ada dispensasi. Ada dia tadi waktu di sini menjelek-jelekkan saya. Selama dia di sini ngobrol sama saya tadi, satu pun tak ada kau diburukkannya. Maksudnya satu tak ada, seratus ada. Wa haditsar rajul imra'atahu, hadis cerita rajul laki-laki imra'atahu kepada istrinya. Boleh, ada rukhsah keringan. Tiga. Pertama, harb, perang. Yang kedua, mendamaikan orang. Yang ketiga, laki-laki kepada istrinya, begitu juga istri kepada laki. Wa hadisal mar'ati zaujaha, dan cerita mar'ati perempuan, zaujaha, terhadap suaminya. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad? La khilafa, tidak ada ikhtilaf fi jawazil kadhib fi hadhihi suwar. Tidak ada ikhtilaf antar ulama, baik mazhab paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Ambali, tentang jawaz boleh kadhib
dalam tiga hal ini boleh. Begitulah hebatnya Islam menjaga hati. Karena kalau sudah cakap melukai hati, saya tulis di FB, kalau kalian mengejek saya, kalau bisa jangan di grup-grup. Karena kalau mengejek saya di grup, di screenshot orang dikirimnya ke saya. Kalau bisa ngejek, jangan yang bisa di screenshot. Jangan yang bisa direkam. Supaya cerita itu tak sampai ke aku. Supaya enak kita pas duduk minum teh. Karena kalau udah sampai, sampai pun kadang kalau udah sebulan dua bulan lupa juga saya. Sering kejadian, datang orang jumpa saya, foto, cipika, cipiki, udah selesai pulang baru datang orang lain. Itulah yang mengejek Ustaz kemarin. Aduh, tak ingat. Ada saya kirimkan sendiri saudara Ustaz. Tak ingat aku, saking banyaknya. Lama saya merenung. Sebetulnya kesalahan saya itu apa? Dosa saya itu apa sehingga diejek orang, dibuli orang, dosanya apa? Dosanya satu aja. Dosanya adalah karena terus terang. Itu aja dosanya. Cuma satu kan? Karena terus terang. Terus terang di tempat orang yang suka gelap itu dosa. Tempat kita di Nusantara, di Konoha ini, orang lebih suka terus terang atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Sedangkan Abdul Somad itu terus terang, itulah dosanya. Maka jangan terus terang di tempat orang yang suka sembunyi-sembunyi dalam segala hal, termasuk dalam pilihan politik. Orang kita, anak muda, apa kata dia ke perempuan? Memang cantik bunga dahlia, lebih cantik bunga melati. Kalau adinda bersedia, temani abang sampai mati. Begitu anak muda kita. Kalau orang barat, enggak. Dia tak ada begitu, langsung aja. Do you marry me? Langsung. Maukah kau menikah dengan aku? Di saat orang berpantun berpatata petiti, tiba-tiba antum pakai kata-kata yang to the point, itu dosa. Paham? Jadi kesalahan Abdul Somad itu satu, dia berterus, termasuk dalam pilihan politik. Ternyata dalam pilihan politik enggak boleh berterus terang. Ustaz Somad kalau mau aman, Ustaz terima aja semua tamu-tamu itu. Siapapun yang datang, terima, kasih minum teh, bacakan doa, Ustaz selamat. Saya tidak menyalahkan orang yang begitu, tapi saya tidak mazhab itu. Saya mazhab terus terang. Kalau bagi kalian perbuatan saya itu salah, ya tidak apa-apa. Selama tidak salah kata Allah, tidak salah kata Nabi Muhammad, dan tidak salah kata para ulama. Dan saya tidak menyalahkan yang pakai kiasan-kiasan. Karena yang tidak terus terang itu juga ijtihad. Yang terus terang juga ijtihad. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad ini tidak dibatalkan dengan ijtihad ini. Kita perlu belajar kepada Islam yang lebih tua. Islam kan sama Pak Ustaz. Ya, tapi ketika datang ke Nusantara ada yang lebih tua. Di mana Islam paling tua di Indonesia? Aceh. Aceh paling tua. Saya ziarah ke makam Wali Songo yang paling tua, Sunan Ampel radhiyallahu anhu, Surabaya. Itu batu nisannya 14.00, berarti abad 14-15, ya kan?
saya ziarah ke makam Raja Aceh yang pertama masuk Islam, namanya Mirasilu. Setelah masuk Islam namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh, raja yang baik. Di nisannya tertulis 1297. Berarti jarak antara Malikul Saleh dengan Wali Songo berapa tahun? 200 tahun. 200 tahun. Makanya dalam hal penerapan syariat Islam kita perlu berkaca ke Aceh. Bank konvensional berubah jadi bank syariah, Aceh duluan. Dinas syariah, Aceh duluan. Penerapan hukum Islam, Aceh duluan. Kerajaan Islam tertua, Aceh duluan. Jadi secara psikologis Aceh itu lebih tua. Nah, bagaimana pilkada sekarang di Aceh? Saya bacakan berita ya. Abu Payapasi keluarkan maklumat, rapatkan barisan untuk pasangan Anu. Abu Payapasi, ulama karismatik Aceh, ulama tua, alim, pimpinan pondok. Tapi Abu Mudi tidak. Abu Mudi instruksikan Aceh menangkan pasangan Aceh. Kalau terus terang itu dosa, maka Abu-Abu ini berdosa. Apakah berperang Aceh gara-gara ini? Enggak. Tapi Abu Kutakrum pakai mazhab yang sir. Dua-dua calon datang disambut. Datang pasangan ini disambut. Datang pasangan ini disambut. Abu Mudi, Abu Payapasi, Abu Kutakrum. Jadi ijtihad itu terkait dengan maslahat dan mafsadat. Maslahat apa kira-kira kebaikannya? Mafsadat apa pula kira-kira mudaratnya? Saya berpihak kepada paslon bukan sesuatu yang baru. Saya pulang ke Bumi Lancang Kuning 2008 pulang. 2010 saya udah viral, tapi baru sebatas bagan siapi-api sampai Tembilahan, ruang lingkupnya baru Seriau. Dan saya udah keliling dengan Pak Ahmad. 2011 saya keliling dengan Pak Ahmad untuk periode kedua Rokan Hulu. Jadi mazhab saya, mazhab Jahar ini memang dari dulu. Ya bukan mendadak tiba-tiba 2024 ini. Udah lama saya pakai mazhab Jahar ini. Bukan dulu sir, sekarang Jahar enggak. Saya dari dulu memang udah Jahar. Kenapa Ustadz jalan dengan Pak Ahmad? Pertama, karena dia membangun Islamic Center. Yang kedua, karena dia buat sekolah tahfiz. Dari mulai penitipan anak, SMP tahfiz, SMA tahfiz, Institut Sains Tahfiz Quran Syekh Ibrahim An-Naqsyabandi, Al-Khalidi An-Naqsyabandi. 3, zakat potong atas. 4, wajib PNS salat berjamaah zuhur asar dan subuh. Subuh Jumat sujud tilawah di Masjid Islamic Center. Jadi karena saya tengok ini bagus, ya saya jaharkan. Dan dari 2011 itu sampai sekarang tidak ada orang mengatakan saya berdosa.
Dan tidak ada pula orang berkelahi gara-gara saya di Riau ini. Tolong carikan satu kasus orang berkelahi di 12 kabupaten kota ini gara-gara saya jahar lalu dia berkelahi. Bisa antum carikan? Insyaallah ya, carikan. Karena saya mengajak, siapa yang tidak ikut pilihan saya, halal darahnya. Enggak ada. Tidak ada itu. Pernah saya menyerang orang? Tak pernah. Kumpulkanlah semua ceramah saya, tidak ada yang eksklusif tertutup tadi. Semua ada direkam tim media. Tidak pernah menyerang orang, tak pernah memburukkan orang. Kata Socrates, Socrates ini filosof dari Yunani. Kata Socrates, manusia ini terbagi tiga. Level paling tinggi VVIP, VIP kelas ekonomi. Orang VVIP kalau jumpa, yang dibahasnya adalah ide. Orang VVIP kelas premium, bukan yang solar oplosan, yang kelas tinggi itu kalau jumpa yang dibahasnya adalah ide. Bagaimana ide-ide kita memajukan ke depan. Orang yang kelas pertengahan kalau jumpa yang dibahasnya itu kejadian. Kejadian angin puting beliung, kejadian tabrakan, na'uzubillah. Orang yang kelas bawah kalau berjumpa membicarakan orang lain. Jadi kalau antum ketemu sama orang yang dibicarakannya adalah saya, itu berarti memang kelas solar minyak jelantah. Kita ini bicara ide. Yang kita bicarakan ini adalah ide. Saya berbicara tentang ide. Saya mau orang mendarat turun di airport Sultan Syarif Kasim II, keluar dia dari pintu gerbang, dia buka kaca, dia menengok ada lembaga besar bernama IKRA, Institut Quran Riau. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Universitas Quran, dari mulai belajar Iqra sampai Qiraat Hafs An Asim, Qiraat Wars, Qiraat Kumbul, Ibnu Katsir, dari mulai kaligrafi Al-Quran sampai tafsir Al-Quran, lembaga Al-Quran internasional. Itu tidak bisa diwujudkan dengan ceramah. Itu mesti orang yang punya kekuasaan. Bicara ide. Ternyata bicara ide itu haram sekarang. Memang susah kalau kita Raja Wali hidup di tengah itik. Karena kita akan dianggap, semua itik akan mengatakan berdosa, terbang itu berdosa. Ada manusia-manusia yang pikiran dia itu baru bisa dipahami orang 100 tahun setelah itu. Dia tidak hidup di zamannya. Nanti 40-50 tahun lagi, ketika ada orang bersuara tentang perlunya jahar dalam masalah politik, barulah orang ingat dengan almarhum Abdul Somad. Oh, kata orang. Dia sudah bisa bilang oh itu sudah alhamdulillah. Ya begitulah manusia, begitulah itu. Sedangkan berdusta aja dalam tiga masalah ini benar. Dan saya tidak berdusta. Membicarakan sesuatu yang benar. Ternyata ada sesuatu yang menurut kita benar, tapi menurut orang adalah dosa. Ya enggak apa-apa, gitu aja kok repot. Enggak pernah saya pusingkan itu. Saya seluruh provinsi di Indonesia ini dari Sabang sampai Papua, Sabah, Sarawak, Malaysia, Brunei Darussalam, saya kasih setahun 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aman, aman saya datang.
Cuma nah, saya bisa datang, tak bisa datang karena satu dan lain hal. Berarti itu jatah Sami liburan. Tak pernah saya pusing kan itu. Saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah meminta. Ustaz, kami mau begini, kau begini, kau begini. Dimanapun kalian, ku kasih kalian 4 hari. Dari mulai Aceh, Sulawesi, Banjar, Papua, ku kasih 4 hari. Bisa kalian urus, aku datang. Tak bisa kalian urus, berarti itu jadwalku jalan-jalan sama Sami. Berarti doa Sami mau liburan. Tak pernah saya pusingkan itu. Maksud saya, jangan pula jamaah pusing. Biasa aja. Nyantai aja guys. Hadis 250. Wa an Aisyata, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar suara khusum, suara orang bertikai, bilbab, di pintu. Ada di depan pintu itu suara orang bertikai, aliatan, aliyah, tinggi, suaranya melengking. Aswatuhuma, suara dua orang itu melengking. Wa idza, tiba-tiba, ahaduhuma yastaudhi'ul akhara wa yastarfiquhu fi syai. Tiba-tiba salah satu dari mereka berdua itu yastaudhi'u, arti yastaudhi'u itu minta supaya tolonglah hutangku ini kau, kau maafkanlah hutangku ini. Wa yastarfiquhu fi syai, dia minta kau bersikap lembutlah sama aku. Wa huwa yaqul wallahi la af'al. Kemudian yang kawannya ini menjawab, demi Allah aku tak akan melakukan. Tolonglah hutangku sama kau itu, kau maafkan aja lah, duit kau kan banyak. Kau baik-baiklah, lembut-lembutlah sama aku. Wallahi la af'al. Orang Arab yang zaman sekarang aja kalau bercakap meletup-letup. Bagaimana yang zaman Nabi ini? Yang 1400 tahun yang lalu. Banyak mahasiswa baru sampai ke Mesir, terkejut menengok orang Mesir itu bercakap. Wallahi la af'al. Maka waktu kami pertama sampai terkejut, kata senior-senior, tenang, itu baru bisik itu. Yang sekarang itu, yang sekarang. Bagaimana yang 1400 tahun yang lalu, Arab-Arab Badui, Arab Jahiliyah. Fa kharaja alaihi ma Rasulullah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai dua orang yang bersuara melengking tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aynal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Mana orang yang membawa-bawa nama Allah lalu dia mengatakan aku tidak akan berbuat baik? Mana dia orangnya tadi? Aku tak akan menghapuskan utang kau dan aku tidak akan berbuat baik sama kau, demi Allah. Marah bawa-bawa nama Allah. Kalau marah ya marah aja, ya bawa-bawa nama Allah, apalagi mengatakan tidak akan buat baik. Lalu apa kata dia? Ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Ngaku dia, gentleman dia. Ini antara kalian berdua tadi, mana yang bawa-bawa nama Allah mengatakan aku tak akan buat baik? Ana ya Rasulullah. Falahu ayyu dhalika ahabba. Allah subhanahu wa ta'ala berhak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita berniat baik, bercakap baik, berfikir baik, berbuat baik, mudah-mudahan Allah menempatkan kita dalam kebaikan. Jangan sampai kita bawa nama Allah, demi Allah aku tak akan berbuat baik. Falahu ayyu dhalika ahabba. Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan yang dia suka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim.
Mana yastaudi'uhu. Nah, jadi Imam Nawawi habis menyebut hadis itu, kata-kata yang gharib dia jelaskan. Arti yastaudi'uhu, yas'aluhu meminta, an yadha'a anhu supaya digugurkan, ba'du dainihi sebagian utangnya. Tolonglah utangku yang kemarin. Prinsip berutang tiga. Satu, tulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tulis. Yang kedua, tagih. Sampai masanya datang kita tagih. Kalau dia tidak mampu, fanaziratun ila maisarah. Tunggu sampai dia sanggup. Jangan diam, tagih. Kapan kau bayar? Ini harinya udah sampai. Nunggu hari santri. Udah semalam 22 tahun depan maksud. Oke, ku kasih kau sampai lapang. Tiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Gigi satu, catat. Gigi dua, tagih. Gigi tiga, sedekah. Cuman masalahnya sekarang orang metik. Tak pakai gigi satu, dua. Begitu kita datang, langsung dia, kau sedekahkan aja ya. Ayat tentang sedekahkan itu untuk yang mengasih pinjaman. Tapi yang menghafalnya, yang meminjam. Sehingga pas sampai hari H kita tagih, dibacakannya ayat kita. Banyak orang salah hafal ayat sekarang. Maka bilang ke dia, yang kau baca tadi itu ayat aku, bukan ayat kau. Wa yastarfiquhu. Yastarfiquhu artinya yas'aluhur rifqa. Yas'aluhur rifqa, minta kelembutan. Tolonglah kau buat lembut, buat baik sama aku. Wal muta'alli artinya orang yang bersumpah bawa-bawa nama Allah. Jualan pas ditawar bawa nama Allah. Mahal kali kau jual ini ayam ini. Demi Allah modal ini. Mana ada orang mau rugi, kan bohong. Bawa-bawa nama Allah. Demi Allah, perbuatan Abdul Somad itu salah. Kapan kau jumpa Allah? Dan kapan pula Allah mengangkat kau jadi jubirnya? Ini kan ijtihad. Ijtihad ini sesuatu yang biasa. Tengoklah ulama-ulama tua kita berijtihad. Masing-masing dengan ijtihadnya. Ada yang jahat, ada yang sir, ada yang dua-duanya. Dan itu bebas untuk memilih itu. Kita habiskan hadis ketiga supaya pertemuan akan datang kita bab baru. Hadis 251, wa'an Abil Abbas, kunyahnya Abul Abbas, nama dia Sahal bin Sa'ad. Sahal mudah, Sa'ad bahagia. Anaknya mudah, bapaknya bahagia. As-Sa'idi, Sa'id orang bahagia, Sa'ad kebahagiaan. Anna Rasulullah, ada orang namanya Murrah bin Harb. Murrah pahit, Harb perang. Pahit anak perang. Anaknya pahit, bapaknya perang. Ini nama-nama yang begitu diganti Nabi. Anna Rasulullah SAW balaghahu, sampai berita ke Nabi, anna Bani Amr bin Auf, bahwa Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun, di antara mereka itu ada syarrun, khairun baik, syarrun tak baik. Fa kharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum, maka Nabi keluar yuslih, islah bainahum, mendamaikan di antara mereka. Fi unasin ma'ah, beberapa orang yang berkonflik ini didamaikan. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertahan dalam perjalanan
Wahanatis sholah, masuk waktu sholat. Faja'a Bilal, datang Bilal ila Abi Bakar, kepada Abu Bakar. Faqala ya Aba Bakrin, wahai Sayyidina Abu Bakar, inna Rasulullah SAW qad hubis, Nabi tertahan. Wahanatis sholah, waktu sholat sudah masuk. Fahallaka anta umman nas, apakah engkau bisa jadi imam? Jadi kalau Nabi tak ada, yang diminta jadi imam Abu Bakar Siddiq, jauh sebelum diangkat jadi khalifah. Dan kebetulan pas Nabi sakit, yang diminta Nabi jadi pengganti pun Abu Bakar. Jadi Abu Bakar jadi khalifah itu memang sudah lama signalnya. Qala, kata Abu Bakar, na'am in syi'ta, ya in syi'ta, kalau memang kau mau begitu. Fa'aqama Bilalun as-salata, aqama iqamat, Bilal pun qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum kalau selesai khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Apa arti aqimis shalah di ujung? Aqimis shalah itu maksudnya qomatlah. Karena ada juga beberapa saya dengar aqimus shalah gitu. Aqimu artinya aqimu kamu semua, qomatlah kamu semua. Aqimu itu dhamirnya antum. Yang di ujung itu dhamirnya anta. Aqimis shalah maksudnya perintah kita ke muazin, aqimis shalah, qomat, itu maksudnya. Bukan aqimus shalah. Bukan tegakkan salat, maksudnya qomatlah. Fa aqama Bilalun as-salata, Bilal iqamat. Wa taqaddama Abu Bakrin, Abu Bakar maju. Fakabbara, Allahu Akbar. Fakabbara an-nas, dan semua makmum bertakbir Allahu Akbar. Waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi. Pas sedang salat itu datang Nabi. Yamshi, berjalan. Fis sufuf, jalan Nabi melewati saf. Hatta qama fis saf, sampai Nabi berdiri di satu saf. Fa akhadha an-nasu fi at-tashfiq, makmum yang ada di belakang itu tashfiq, tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya bukan yang gitu. Tepuk tangannya sedang sholat untuk ngasih tahu imam. Kan tak mungkin Abu Bakar, ada Nabi datang. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Abu Bakar tidak menoleh. Mendengar tepuk tangan itu tak menoleh dia begini, enggak. Falamma aktsara an-nasu, makin banyak yang bertepuk. Satu bertepuk dia tak menoleh. Aktsara an-nasu at-tashfiqa, beberapa orang bertepuk, kata yang lain, kata yang lain. Faltafata, Abu Bakar menoleh ke belakang. Sa'idha, ternyata Rasulullah, rupanya ada Rasulullah di belakang. Fa'asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan asyara, isyarat, signal untuk meneruskan. Farafa'a Abu Bakrin yadahu fahamidallah, lalu kemudian Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah. Waraja'a, dia mundur. Al-Qahqari, mundur perlahan-lahan. Wara'ahu hatta qama fi saf, mundur Abu Bakar ke saf. Mundur Abu Bakar sudah jadi imam, menoleh dia ya.
mundur Abu Bakar Siddiq. Masuk dia ke sob. Masuk dia ke sob yang awal. Qahqari, pelan-pelan dia mundur ke belakang. Fataqaddama Rasulullah, Nabi maju ke depan. Fasalla linnas, Nabi yang menjadi imam. Falamma faragha, selesai salat, aqbala 'alan nas. Selesai salat, Nabi menghadap. Nabi selesai salat menghadap. Tadi ke kiblat, sekarang menghadap ke jamaah. Faqala, Nabi berkata, apa katanya? Ayyuhan nas, wahai manusia. Malakum, kenapa kamu? Ayuhan nas, wahai manusia. Malakum, kenapa kamu? Hina nabakum syai'un fis shalah, ketika ada sesuatu dalam salat, akhastum fit tasfiq, kenapa kamu bertepuk tangan? Innamat tasfiqu linnisa, tepuk tangan itu untuk perempuan. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam sholat, makmumnya perempuan, imamnya perempuan, untuk memberitahunya macam mana? Innamat tasfiqu linnisa, yang bertepuk itu perempuan. Maka kami waktu sedang acara di aula, tepuk tangan kan? Kan kita biasa acara tepuk tangan. Apa kata Syekh? Innamat tasfiqu linnisa. Man nabahu syai'un fi salatihi, siapa yang terjadi sesuatu dalam salatnya, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Salah imam, tersilap, keliru dia, maka bukan tepuk tangan kalau laki-laki, tapi dia katakan subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun, karena sesungguhnya tidak mendengarnya satu orang, hina yaqulu subhanallah, ketika dia dengar kata subhanallah, illa iltafata, pasti dia menoleh. Kalau sedang sholat dengar tepuk tangan mungkin dia ragu, tapi kalau dia dengar subhanallah, pasti menoleh. Ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas, kenapa kau tidak mau tetap jadi imam, hina asyartu ilaika, ketika aku berikan isyarat kepadamu supaya kau tetap jadi imam, kenapa kau tak mau? Nabi sebetulnya nyuruh, udah kau saja yang jadi imam. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar menjawab, maka na yang bagi ibni Abi Quhafah, tidak layak, maka na yang bagi tidak layak ibni Abi Quhafah, bagi anak Abi Quhafah. Nama ayah Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah. Tidak layak bagi aku anak Pak Abu Quhafah, an yusalli bin nas, tak layak bagiku jadi imam, baina yadai Rasulillah, sementara di situ ada Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Tapi ini hadis tak bisa diamalkan. Lambat saya datang, lalu mundur antum. Tidak semua perbuatan Nabi itu bisa diamalkan. Ini yang diambil ini adalah banyak yang bisa diambil. Tentang laki-laki subhanallah, perempuan tepuk tangan. Tentang boleh di dalam sholat itu memberikan isyarat tapi tidak cakap. Tentang ada akhlak Abu Bakar yang luar biasa. Makna hubisa, arti hubisa artinya tertahan. Amsakuhu, Nabi tertahan tadi. Nabi tertahan lambat datang balik ke Masjid Nabawi itu kenapa? Kenapa dia lambat datang? Amsakuhu, masyarakat itu menahan dia, liyudifuhu, untuk minta dia jadi tamu. Bukan tertahan karena hujan,
bukan tertahan karena itu jadi tahu. Dan Nabi walaupun lambat dia datang, dia tetap sholat berjamaah. Nah, ini kita kadang sengaja pula lambat di rumah orang. Ah, biarlah, biar balik pak, biarlah tunggu orang selesai sholat dulu balik. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena tak ada handphone. Kalau ada handphone kan tinggal lama lagi Rasulullah. 5 menit lagi ya, kalau gitu kami tunggu aja lah. Karena Nabi lambat, komat mereka. Jadi mereka tuh hidup ya manusia biasa macam kita. Innama ana basyarum mithluku. Aku manusia sama macam kamu. Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Yang berbeda itu akhlaknya, yang berbeda itu adabnya, yang berbeda itu tata krama, sopan santun, budi bahasa. Jangan bayangkan mereka itu terbang, melayang, apa. Ini banyak kita ini berhalusinasi tentang kehidupan Nabi bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan akan datang, kita masuk bab baru, bab fadli dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamili. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan, setelah itu kita sholat sunat isyraq dua rakaat. Kami dulu memilih mengangkat anak bayi baru lahir. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah kelas 3 SD. Insyaallah dia naik kelas 4. Kami mau sunatkan dia. Ibu kandungnya tak Islam. Tapi ketika umur 1 hari kami sudah azankan dia. Pertanyaan saya, bagaimana Islamnya anak yang diambil dari bayi? Anak yang diambil dari bayi hidup sama kita, belajar sholat sama kita, maka dia Islam. Sama macam anak bayi yang besar, maka tidak ada riwayat Abdullah bin Abbas syahadat ulang, tak ada. Tidak ada sahabat Nabi yang periode kedua yang ayahnya Islam. Abdullah bin Abbas syahadat tak ada. Abdullah bin Umar syahadat tak ada. Abdullah bin Amr bin As syahadat tak ada. Kenapa? Karena dia sudah Islam dari sejak kecil. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi dia sebetulnya sudah Islam anak itu. Islam sudah, semua anak-anak yang lahir itu Islam. Lalu kenapa diadakan acara syahadat ulang di masjid? Syahadat ulang di masjid untuk ishtihar, mengumumkan ke khalayak, supaya nanti kalau mati jenazahnya diurus umat Islam. Jangan sampai masuk Islam diam-diam di kamar, pas mati jenazahnya dikremasi, dibakar. Itu tujuannya. Adapun anak itu, maka dia sudah Islam. Karena dia diambil dari bayi. Maka dia sudah Islam. Dan anak bayi yang meninggal anak bayi, maka dia masuk surga. Itulah makna ayat wildanun mukhalladun. Anak-anak bayi yang kekal abadi, maksudnya kekal dalam surga, membawakan makanan-makanan orang di surga. Kalau masuk Islam maknya, ayahnya, maka dia akan berjumpa di akhirat. Kalau kita punya anak angkat, tolong perhatikan 3. Yang pertama, jangan pakai bin ayah angkat. Udu'uhum li'abaihim, pakailah bin ayah kandungnya, huwa aqsatu indallah, itu lebih adil. Jangan takut, pakai nama ayah kandung. Walaupun tak Islam, pakai nama ayah kandung. 2, kalau dia anak laki-laki, dia tidak mahram dengan ibu. Maka ibu di rumah pakai jilbab, pakai baju panjang. Beda sama anak kandung.
Rambut ibu boleh nampak, leher ibu boleh nampak, lengan ibu boleh nampak, betis ibu boleh nampak. Tapi kalau sama anak angkat, dia ajnabi orang lain. Tak boleh berdua-duaan. Kalau anak angkat tuh perempuan, bapak tak mahram sama dia. Banyak kejadian anak angkat berubah jadi bini angkat. Jaga baik-baik. Yang ketiga, perhatikan tentang warisan. Banyak kejadian meninggal ayah angkat, harta diambil anak angkat semua. Kejadian sebaliknya, anak angkat yang mengurus orang tua angkat, pas meninggal, dia tak dapat apa-apa karena warisan diambil saudara ayah angkat. Untuk menghindari kejadian ini, anak angkat waktu kita masih hidup, kasih dia hibah. Langsung kasih hibah. Aku takut nanti kalau aku mati, kau tak dapat apa-apa, ini ku kasih kau duit, ini kendaraan, ini ruku, ini rumah. Jadi kalau kita mati, harta warisan kita dibagi tetap ke ahli waris. Supaya kita tak zalim sama dia. Dia yang menjaga kita, dia yang menyuap kita, dia yang memandikan kita. Pas kita mati, dia tak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, sakingkan sayangnya kita ke dia, diambilnya semua, saudara kita pula tak dapat. Nah, jadi hati-hati tentang anak angkat. Prinsipnya, punya anak angkat baik. Saya punya mak angkat, ayah angkat. Lama saya tinggal. Bagaimana cara gadai menurut Islam? Minjam saya duit, kapan Ustaz bayar? Nanti ku bayar tanggal 1 Januari 2025. Itu namanya dain. Nanti 1 Januari 2025 ku bayar. Dain namanya, utang. Pinjam aku duit, jamaah. Berapa Pak Ustaz? 100 juta. Kapan Ustaz bayar? 1 Januari 2025. Iyalah Ustaz, tapi aku kurang yakin sama Ustaz. Kalau Ustaz lain aku yakin, Ustaz politiknya aku agak kurang yakin. Jadi karena kau tak yakin, cumanalah kau mintalah surat tanah Ustaz yang kira-kira hanya harga 100 juta. Supaya nanti 1 Januari kalau tak bayar, itu jadi milik aku. Ah, kau pegang surat tanahku ini. Surat tanahku ini harganya 100 juta. Nanti 1 Januari tak kubayar, ini jadi milik kau. Ini namanya rahan. Rahan namanya gadai. Dari bulan Oktober ini ke 1 Januari, ini punya siapa? Punya saya. Lalu kau tanam padi di atas tanah saya. Hasilnya kau ambil riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Rupanya di atas tanah tadi ada rumah. Karena surat kau yang megang, lalu kau sewakan rumah, kau ambil duitnya, riba. Dia baru jadi milikmu 1 Januari 2025. Kalau aku tak sanggup menebus, maka doakanlah supaya aku tak sanggup menebus. Gadai. Sekarang banyak gadai, tapi diambilnya manfaat. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kata Bang Haji, terlalu. Apa boleh menyita barang orang yang berutang dengan nilai setara hutang yang berutang? Bukan boleh, wajib. Kalau 1 Januari aku tak sanggup membayar, maka surat tanah yang senilai 100 juta ini punya kau. Pas hari ini tanggal 31 Desember. Kapan berubah tanggal 1 Januari? Jantung saya begini, jantung antum pun begini. Saya takut kehilangan rumah, antum siap-siap dapat tanah dan rumah. Pas jam 11.30 saya telepon. Sudah ku transfer. Batal.
jam 12 lewat 1 la salam wala kalam, berpindah hak milik punya antum. Tanggal 1 Januari antum pergi ke BPN, berpindah surat nama. Bisa apa tak bisa? Tak bisa, karena tanggal 1 tanggal merah. Nana buka kantor BPN. Makanya sebelum tanggal yang ditetapkan datang melapor, aku belum bisa bayar, tapi nanti kalau ada kubayar, buat perjanjian baru, akan kutebus tanggal 1 Mei 2025, bertambah 4 bulan lagi, Januari, Februari, Maret, April. Bagaimana nasib anak sebelum baligh meninggal? Rufi'al qalam an salasatin. Ada tiga orang yang diangkat pena, tak mencatat. Kita hari ini tercatat. Bangun pagi, catat. Mandi, catat. Sholat sunat wudhu, catat. Sholat sunat taubat, catat. Sholat sunat tahajud, catat. Sholat sunat hajat, catat. Ke masjid, catat. Tapi ada orang yang penanya tak mencatat. Rufi'al qalam. Siapa dia? Anis sabiyyi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil baligh. Anak kecil tak berdosa. Anin na'im hatta yastaiqiz. Orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq. Orang gilo sampai sadar. Anak kecil tak berdosa. Meninggal sebelum akil baligh, maka dia masuk surga. Namanya di surga wildanum mukhalladun. Anak-anak kecil yang kekal abadi di surga, membawakan makanan penghuni surga. Ketika nanti emak ayahnya disuruh masuk ke neraka karena berdosa, datang anak kecil itu menarik ujung kain ayahnya, ditariknya masuk ke surga. Itu namanya syafaat anak kecil. Udah saya tulis di blog. Tulis di blog somatmorokoblogspot.com. Somatmoroko. Spasi syafaat anak kecil. Saya tulis ini pada tanggal 6 Mei 2012. 12 tahun yang lalu. Catatan tausiah Buya BA. Buya ini ceramah, kata dia, enggak ada tuh anak-anak kecil bisa ngasih syafaat. Bohong itu. Kalau saya bantah dia di situ, malu dia. Saya tetap menjaga harga diri dia. Pulang dari acara kenduri itu, saya tulis ini, saya share ke tuan rumah. Itu yang diceramahkannya tadi itu salah tuh, saya bilang. Tolong kirim ke dia, saya bilang. Biar jangan dia salah terus. Nanti di mana-mana, siapa BA nih? Saya pun tak ingat lagi tas siapa BA. Banyak anak mungkin. Kata dia, ini ada beberapa yang saya luruskan. Kata dia, Nabi menangis ketika cucunya meninggal. Itu tak betul, salah. Dua, orang yang mati di tanah suci masuk surga. Tak betul. Tiga, enam amal mengalir sesudah mati. Tak betul, salah. Tak ada yang menolong, tak ada anak bisa menolong. Bohong itu, kata dia. Ada hadisnya. Dari Abu Hassan, qultu li Abi Hurairah, mata li ibnani, anakku dua orang mati. Maka itu menyebabkan engkau masuk surga. Hadis satu, hadis dua, hadis tiga, hadis empat, empat hadis.
yang mengatakan bahwa orang yang kematian anak kecil udah di-share 4 hadis. Itu namanya syafaat anak kecil. Kata dia, tak ada itu kirim-kiriman amal. Banyak kali salah Ustaz nih. Jadi menyalah-nyalahkan orang ini memang orang dari dulu. Oh, di komen banyak, banyak juga komen orang. Dah saya luruskan dia. Tak tahu entah dia lurus atau masih bengkok. Bolehkan bertabarruk dengan orang mati seperti wali-wali dan orang-orang soleh. Judul bukunya Ithaful Azkiya. Nama pengarangnya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Share nanti ke grup. Ini link PDF-nya. Kalau bisa, alhamdulillah. Tak bisa, innalillah. Al-Padino. Judul kitabnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Aulia Wal Ambiya. Boleh bertawassul kepada para wali dan orang-orang soleh. Caranya macam mana? Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepadamu ya Allah, berkat orang soleh ini, kabulkanlah doaku. Bukan minta ke dia, mintanya ke Allah. Namanya tawassul. Tawassul itu gini, Ustaz Somad, bisa datang ke kampung saya? Tak bisa, jadwal saya penuh. Bisa Ustaz datang ke Kuntu? Kampungnya Ustaz Johar Arifin, kawan Ustaz di Mesir dulu, almarhum. Oh iya, insya Allah. Saya kasih dia kan gara-gara menyebut orang baik tadi. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang baik. Mana dalilnya? Dalilnya kata Nabi, nanti kalau dia datang kemari, kalian minta doanya. Karena doa dia makbul. Siapa itu? Wais Al-Qarni. Kenapa tak langsung aja? Waktu Nabi bilang, nanti kalau dia datang kemari, minta doa sama dia. Karena doa dia makbul. Untung sahabat Nabi itu tidak Wahabi. Kalau sahabat Nabi itu Wahabi, langsung dibilangnya ke Nabi, ya Rasulullah, jangan pakai Wais, langsung sama Allah. Untung orang itu tak terkontaminasi. Untung sahabat Nabi itu tak terkontaminasi. Tawassul. Nanti mintakan bedah buku kitab Ittihaful Azkiya tadi. Hari Ahad, hari libur, mintakan bedah buku khusus tawassul dengan wali. Mintakan Ustaz Al-Nob atau Ustaz Zul Ikram. Mintakan di Anu. Yang menulisnya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari punya adik namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini punya anak namanya Syekh Abdul Mun'im yang mengkhatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu paman Syekh Abdul Mun'im dari Maroko. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sifat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu ijtihad Ibnu Taimiyah? Kata Ibnu Taimiyah, belajar tauhid pakai ini. Ibnu Taimiyah abad ke-7, abad ke-8. Sedangkan yang jauh lebih tua daripada itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, abad ke-3,
Imam Abul Hasan Asy'ari abad ketiga, Ibnu Taimiyah abad ke-8. Yang salaf itu Ibnu Taimiyah apa Abul Hasan Asy'ari? Asy'ari salaf. Jadi saya ini yang pengikut salaf. Yang pengikut Ibnu Taimiyah ini pengikut khalaf. Salaf. Masuk pada silabus pembelajaran kuliah. Sedangkan dalam Ahlus Sunnah sifat 20, pendapat yang mengatakan belajar sifat 3 serangkai itu kafir lebih di pendapat amanat keras. Bolehkah kita sekedar belajar membaca buku Karl Marx, boleh atau tak boleh? Kan tak mungkin antum datang ke kampus begitu masuk, adik-adik kita tauhid, kebetulan kalian belajar di kampus ini sekarang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini adalah bid'ah. Bid'ah abad ke-8 ini. Kau C. Syukur-syukur C kok dibilangnya D. Iyo kan diurang lalu kan dia. Iyo lah Pak, iyo. Pahami betul, pahami betul baik-baik, lulus ujian A, habis itu baru bantah pakai sifat 20. Wujud kidab bakong wala fatulah. Rububiyah, meyakini Tuhan, Rab, dia pencipta, dia penjaga, dia pemberi rezeki. Tapi belum menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena yang paling tinggi uluhiyah, rububiyah. Jadi kalau begitu Abu Lahab masuk surga. Karena Abu Lahab itu rububiyah. Disusun ulama mazhab Asy'ari, wujud tidak mbakok. Kenapa cuma 20? Kalau ada nanti yang membantah, kenapa sifat itu cuma 20? Suluh dia sebutkan dari 1 sampai 20. Pas dia tak bisa, kau 20 aja tak apa. Apalagi kalau lebih 20. 20 itu bukan batasan. 20 itu adalah kriteria yang disusun ulama untuk membantah Tuhan-Tuhan. Sama macam KPU membuat kriteria yang boleh ikut pilkada. 20 itu sebagai paku. Siapa saja yang mengaku Tuhan akan tereliminasi dengan 20 pasal ini. Sekarang saya sebut. Kata artis, ada artis waktu dia sedang bersemedi malam-malam, berjumpa dia dengan Tuhan di langit. Tuhannya hitam, mungkin belum kena skin care. Pertanyaannya, kalau dia belajar sifat 20, apakah itu bisa diterima sebagai Tuhan? Tidak. Kena pasal berapa? Wujud ada dia wujud. Wujud ada dia wujud. Dia kena pasal 4. Mukhalafatuhu lil. Pejamkan mata. Nampak dia hitam. Bukan. Mukhalafatuhu lil. Dua puluh pasal itu disusun untuk mengadakan seleksi Tuhan. Sekarang di dunia ini ada 4.000 Tuhan. Sesuai survei hasil LSI, Lembaga Survei Internasional, ada 4.000 Tuhan. 4.000 Tuhan itu bisa diseleksi dan 3.999 Tuhan itu akan rontok semua. Yang lulus hanya la ilaha illallah Muhammadun. Nabi Isa Tuhan. Kena pasal berapa? Berarti ini asma wa sifat semua ini.
Nabi Isa Tuhan, kena pasal berapa? Qidam. Qidam tak berawal. Nabi Isa berawal, kena pasal 2. Pasal 3 Baqa. Nabi Isa berakhir. Sedangkan Baqa tidak berakhir. Pasal 4 mukhalafatu hadis, kena pasal 4. Pasal 5 qiyamuhu binafsi, dia dikandung Maryam. Jelas? Masa sifat 20 itu. Jangan setengah masa. Siapa ngajar sifat 20 sekarang di Pekanbaru? Minta satu masjid, jangan tabrakan dengan yang lain. Kalau di sini ada Bulughul Maram, di sini ada Riyadhus Shalihin, di sini ada Al Azkar, minta satu malam di Pekanbaru sifat 20 kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Tipis. Beli, baca kitab. Masa sifat 20. Ustaz Al-Nob atau Ustaz Zul Ikrami atau Ustaz Nixon. Bagaimana cara meninggalkan maksiat berkali-kali bertobat tapi tetap masih mengulangi? Ini pertanyaannya umum. Maksiatnya apa dulu? Kalau maksiatnya narkoba, enggak bisa dengan sholat sunat taubat. Kalau narkoba mesti masuk BNN. Karena narkoba itu tidak bisa remnya rem cit, tidak bisa. Jadi kalau biasa makai satu hari tiga on misal, dia mesti satu on dulu. Dia perlahan, enggak bisa langsung. Dia mesti rehabili. Apa dulu maksiatnya? Maksiatnya pacaran Pak Ustaz, bebini. Sudah bebini masih pacaran, poligami. Karena memang ada yang tak bisa dia. Tak bisa satu. Dulu ada dosen saya di UIN. Itu kalau pergi undangan kemana-mana, diganting ya dua-dua. Dosen saya dulu, gak tahu masih ada atau tidak. Bini yang kedua itu, bini yang pertama itu yang mencarikan. Dia yang meminangkan. Pasti tanya orang, kenapa ibu pinangkan? Daripada aku mati, gitu deh. Memang ada begitu. Itulah hebatnya ajaran Islam. Nah, jadi sebutkan dulu apa dosanya. Kalau tak kau sebutkan, saya tak tahu. Apa hukumnya kita sholat fardu melihat Al-Quran? Sholat sunat boleh. Dalilnya sahabat Nabi sholat nengok mushaf, makmumnya Aisyah. Boleh. Kalau sholat fardu tidak, hanya sholat sunat. Apa yang dibaca untuk pelunas utang? Datang sahabat Nabi melengadu, ya Rasulullah, aku dililit utang, kasih aku doa. Nabi kasih doanya, doanya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dal'aini wa ghalabatir rijal. Tapi ini bukan mantra. Ini kalau dipahami orang jadi semangat kerja, kalau dia kerja dapat duit, duitnya untuk bayar utang. Tengok yang 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, banyak keinginan. Wal hazan, kesulitan. Wal ajzi, lemah. Wal kasal, malas. Wal jubni, takut. Wal bukhli, pelit. Wa ghalabatid daini, dililit utang. Wa qahrir rijal, dikuasai orang lain. 8 penyakit ini selamat, semangat bekerja, dapat duit, bisa bayar utang. Rasional?
rasional, masuk akal. Bukan disuruh itu tertidur. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Allahumma inna a'udzubika. Datang orang menagih, kapan kau bayar? Allahumma inna a'udzubika. Kata yang nagih itu, udahlah, karena aku tengok kau udah agak gila. Rasional. Siapa yang sholat duha kaya raya? Apa maksudnya? Maksudnya tidak tidur pagi, kerja. Bukan sholat duha terus tak bekerja. Islam ini rasional. Ala hadzihi niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا من قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya minkum taqabbal.